Sampai sini saja auto lah. Nanti diangkat kemari. Oh, tapi di sini sini. Sampai sini saja. Iya. Terus terus. Pak Ikul yang Balabuan Salbuntu. Sudah ini tadi bang. Izin kami ingatkan kembali, kami sampaikan kepada pihak keluarga, mohon untuk diberikan kesempatan terakhir kepada beliau untuk diberikan penghargaan berupa prosesi upacara pemakaman secara kedinasan. Namun tidak luput juga kami akan berikan kesempatan secara keagamaan, tapi setelah upacara nanti dipandu oleh MC dan tidak akan mengganggu juga secara prosesi keagamaan. Demikian. Upacara pemakaman jenazah. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara mengambil tempat, pasukan disiapkan.
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman almarhum Bripka Purnawirawan Halim Kalang. Yap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup almarhum. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Halim Kalangu, pangkat terakhir Bripka NRP 5711-0277. Dilahirkan di Ampana pada tanggal 10 November 1957. Jabatan terakhir Brigadir Polres Tojonona Polda Sulteng. Pendidikan umum SD tahun 1969. SMP tahun 1988. Pendidikan Polri, lulusan Sejatam Polri tahun 1978. Sekolah Ahli Golongan Bintara Polri tahun 2001. Jenjang kepangkatan almarhum, pangkat Barada TNT 1 Februari 1978, Baratu TNT 1 Oktober 1981, Kopda TNT 1 Oktober 1984, Koptu TNT 1 Oktober 1986, Kopla TNT 1 Oktober 1993, Bripda TNT 8 November 2001, Bripdu TNT 1 Januari 2006, Bripol TNT 1 Juli 2010, terakhir Bripka TNT 1 Juli 2015. Riwayat jabatan almarhum, tahun 1978, almarhum bertugas sebagai Tamtama Satsabara Kores 1903 Sangihe Talaut. Dua, tahun 1979 sampai 1982, almarhum bertugas sebagai Tamtama Unit Sabara Polsek Siau Barat Kores Sangihe Talaut. Tahun 1983 sampai 1984, almarhum bertugas sebagai Tamtama Satsabara Polres Sangihe Talaut. Tahun 1985 sampai dengan 1989, almarhum bertugas sebagai Tamtama KP3 Polres Poso. Tahun 1990 sampai dengan 1994, almarhum bertugas sebagai Tamtama Unit Sabara Polsek Ampara Tete Polres Poso. Tahun 1995 sampai 1997, almarhum bertugas sebagai Tamtama Satsabara Polres Poso. Tahun 1998 sampai 2004, almarhum bertugas sebagai Bandit Sabara Polsek Ampana Kota Polres Poso. Tahun 2005 sampai 2006, almarhum bertugas sebagai Bandit SPKT Polres Tojonona. Tahun 2007 sampai 2011, almarhum bertugas sebagai Brigadir Polsek Ampana Kota Polres Tojonona. Tahun 2012 sampai 2014, almarhum bertugas sebagai Kasium Polres Tojonona. Tahun 2014 sampai 2015, almarhum bertugas sebagai Brigadir Polres Tojonona. Almarhum meninggalkan 2 orang istri dan 3 orang putra. Almarhum meninggal dunia karena sakit yang diderita. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhum. Sekian. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada. Kami nama Kompol Imari Darmaksa, jabatan Wakapolres Tojo Una-Una, selaku Inspektur Upacara. Atas nama negara, bangsa, dan kepolisian Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi, Jasa dan Raga, almarhum Brigadir Polisi Purnawirawan Halim Kalangu yang telah wafat pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 di rumah almarhum Desa Sumoli, Kecamatan Rato Lindo. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan rohnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Selesai. Persiapan penurunan jenazah. Oke, jelas.
dimohon kepada perwakilan keluarga untuk dapat bersama-sama membantu menyiapkan jenazah kalian. Udah pada dengar senjata ibu-ibu. Ada jantungan ya, Bos. Ada jantungan itu, udah pada dengar itu apa bunyinya? Pun jatuh. Itu tante ini kon mau jantungan apa? Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada almarhum jenazah Purnawirawan Dipta Alif Kalam. Hormat dan jenazah. Penaburan bunga oleh Inspektur Upacara dan keluarga. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara dan oleh keluarga. Terima kasih.
pelan-pelan. Pada upacara pemakaman jenazah almarhum Ripka Purnawirawan Halim Salangi. Para peserta upacara dan seluruh keluarga besar almarhum serta para hadirin sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kita semua berkumpul di pemakaman ini untuk bersama-sama dalam rangka pelaksanaan upacara pemakaman terhadap jenazah almarhum Ripka Purnawirawan Halim Salangi sebagai suatu almarhum selama hidupnya dan semoga mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya. Penyerahan dana duka dari Polres Bojonegoro kepada pihak keluarga. Untuk perwakilan keluarga. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai. Kepada pihak keluarga dapat melanjutkan prosesi pemakaman secara agama. Tiba di kecamatan. Terima kasih, Pak.